Tentunya tadi siang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Bapak Presiden Republik Indonesia, tentunya dalam rangka masih suasana Idul Fitri, saling berdiskusi dan tentunya berdiskusi ringan. Dan selanjutnya di situ beliau, Pak Wakil Presiden Republik Indonesia, juga menyampaikan akan ke Bali sebagaimana tugas yang dilimpahkan oleh Bapak Presiden, dan Pak Wapres akan menghadiri acara asosiasi para gubernur seluruh Indonesia. Dan secara kebetulan Bapak Presiden tentu tidak bisa hadir, dan dikarenakan besok pagi akan berangkat ke Amerika Serikat. Dan pada kesempatan itu Pak Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat jalan, dan beliau tidak bisa besok pagi mengantar Bapak Presiden karena masih ada tugas di Bali. Kira-kira seperti itu.